Oke, saya akan mereview mesin lastik yang terbaru dari Multipro PIK 220AD GJBT. Ini seri yang terbarunya. Seri yang terbaru dari Multipro dengan mesin lastik. Saya akan buka untuk mesinnya. Untuk aksesorisnya, ini ada tiktosnya nih. Tiktosnya yang biasa ya, yang black ini. Ada kartu garansi, buku manual, selang gas, selang gas argon, tali untuk mesin, untuk pegangannya. Nah, terus ada dapat aksesoris electrode holder dan air clamp ya. Jadi ada electrode holder dan air clamp. Oke, ini unitnya kita buka. Oke, ini unitnya. Ini casingnya, ini dari besi masih, tapi depannya dari plastik ya. Depannya dari plastik. Tampilannya ini masih digital ya, masih digital, ininya masih sama seperti yang dulu ya. Oke, penampilannya masih sama. Kita coba nyalakan mesinnya. Oke, coba kita nyalakan mesinnya. Oke, langsung nyala ya. Ini langsung nyala. Untuk tampilannya, pengaturan tombolnya masih sama ya, seperti yang kemarin. Ini ada AC, AC pulse, DC, DC pulse, dan MMA ya. Oh ada, oh iya. Jadi ada 5 macam pengelasan ya. Nah, di sini ada 2T, 4T dan spot ya, pengelasan spot ini. Oke, ini pencet ini. Oke, masih sama ya seperti yang kemarin. Jadi ada start current, ada pulse ya, ada creator current, sama-sama. Terus di sini yang terakhir ada penggunaan tungstennya di sini ya, penggunaan tungstennya. Oke, untuk aksesorisnya, pemasangannya, coba kita install untuk pemasangan aksesoris. Ini aksesoris yang bawaannya ya.
ini menggunakan yang black. Untuk pemasangannya, tosnya di negatif. Ini untuk switchnya. Dan air clamp-nya ada di plus. Ini air clamp-nya ada di plus karena pengelasan tip menggunakan argon itu plus itu sebagai air clamp nih. Ini untuk aksesoris dari tip tosnya. Untuk pemasangannya, collet body ini ya, nozzle ini ukuran nomor 4, ini collet ini untuk tungsten, dan ini penutup ya, long back cap ya. Oke, masih sama ini. Ini yang DC ini. Oke, masih sama. Kita coba untuk pengelasannya. Untuk gasnya ada di bagian belakang sini. Ini gas ya, ini on off mesin. Untuk kipasnya belum nyala karena ini belum panas ya mesinnya ya. Jadi kalau belum panas ini belum bisa nyala untuk kipasnya ya. Ini mesin las yang terbaru yang dari Multipro ya, yang tik 220 ADGCBT ya.